guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reza Kamadeva. Ini kita mau kemana, Bi? Ke Indrayanti. Kita mau ke Pantai Indrayanti. Kebetulan di sini ada yang awal, ada Om Bu. Nanti ada anak-anak juga yang ikut, ya mungkin lumayan banyak. Nah, ini kali ini kita lagi persiapan karena yang Papi mau berangkat duluan ya, Bi? Ya. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan, aku pengen minta kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Buat kalian yang belum subscribe, di bawah sini gratis loh. Oke, yang udah, saya adalah Raja Sama Medima Family. Ya, jangan lupa kalian selalu support aku terus. Dan aku sangat terima kasih kalian udah support aku nyampe di sini. Oke, terima kasih. Oke, kita doa dulu ya. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai perjalanan kali ini, kita buka dengan berdoa. Semoga kita diberi keselamatan, semoga kita diberi kelancaran, semoga selamat sampai tujuan dan pulang kembali dengan selamat. Berdoa mulai. Yuk guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini anggota baru guys, namanya Pak Is. Kemarin aku ketemu Pak Is di Klangon. Gimana Is, pertama kali ketemu kita? Klangon? Ya maksudnya pertama kali gabung bareng kita gitu. Gimana ya? Kayaknya seru gitu. Oke, ini bisa kalau kamu mau gue, kamu bareng-bareng kita aja gak apa-apa Is. Oke, siap. Oke. Nanti di depan ada Reza, kalian bisa cek Reza di video-video sebelumnya itu masih ada tuh. Nah, oke, nanti kita gas ya. Oke guys, jadi yang lain udah pada duluan, aku pasang kamera dulu. Mencari mereka di mana?
yang barusan terjadi di sini adalah Om Bambang terjatuh atau tergelincir. Nah, jadi kita harus tunggu-tungguan, guys. Inilah yang dinamakan touring. Di samping tuh guys, depannya ada Wira. Tuh guys, ayo Wir, sini Wir, ikutan Wir. Sayangin lah, makasih aku Wir. Nah, aku main nyale, baby. Tuh, ada Papi sama Mai. Oke, kita lanjut. Gimana Wir, pertama kali naik sini? Ada dua kali. Oh iya, yang pas itu sama anu ya, naik MTB itu ya? Belum ya? Belum ya? Naik MTB juga pas awal-awal. Reza dari Solo. Gimana Zah? Nah ini kita udah ketemu Reza guys. Jadi kamu tadi nyegat di mana? Kamu tadi ketemu Piungan. Di Piungan. Oke, mantap Zah. Udah pernah kesini Zah? Belum. Gimana Zah pertama kali kesini? Kewer. Aduh, ini gak ada yang kewer Zah. Kayak kemarin pas kita ke Solo ya? Ya kan? Nah, jadi kalau di grup kita gak ada yang namanya kewer guys. Gimana Om Bambang? Semalam dari Cilacap ya Om ya? Jam 10 sampai. Jam 10. Wah, berarti berangkat jam berapa? Berangkat jam 3. Jam 3. Tadi pagi saya sempat lihat. Oh, tadi pagi saya lihat apa kayak sempat lihat live-nya KSC yang di Cilacap. Iya. Ini pada ngelup ya Om biasanya ya Om? Biasanya. Oke, ini next liburan kita ke Cilacap, guys. Diem-diem. Sekarang bersama dengan Pak Is lagi minum ya Is ya? Iya. Gimana Is? Ini kamu udah pernah ke sini belum? Ya beda belum kalau ke sini. Baru pertama ya ini berarti? Iya. Wah, ini kemarin saya ketemu Faiz di Klangon guys. Nah, jadi dia kalau saya lihat-lihat dia strong juga. Emang ternyata strong banget ini anak ya. Kamu ikut lomba enggak bisa? Kurang tahu. Ikut aja, Is. Enggak apa-apa, yang satu. Nah, ini challenge yang aku mau kasih tahu ke kalian. Ini challenge namanya Track Stand Challenge. Oke, jadi aku bakal lakuin tapi no hand. Nah, kayak gini. Nah, jadi step pertama kalian kalau mau kayak gini harus balance. Kalian harus akrab sama sepedanya. Nah, gitulah intinya. Udah.
Oke, ini kita masih melanjutkan perjalanan. Jadi tadi kita sudah pit stop di Indomaret. Sekarang kita masih lanjut lagi. Ini sampai di Wonosari Kota. Ini kita dari Kota Wonosari belok ke kanan, guys. Kita berjalan pelan-pelan. Di depan ada Papi, ada Faiz, ada Wira, ada Koko, Iko. Di belakang ada Reza sama Om Baba. Oke, kita lanjut dulu. Enak turun, Mas, ternyata, Mas. Rombongan enggak bagus, Jo. Aduh, mantap-mantap. BTW siapa ya saya yang bikin hashtag penak turun itu? Enggak tahu. Tahu-taunya beberapa orang kalau misalnya hujan penak turu. Ya kan? Wah, ini sekarang Papi anu Bi, udah strong ya Papi. Waduh, mantap. Sekarang Papi udah beberapa upgrade, udah improve sekarang, guys. Mantap-mantap, udah bisa membersamai kita. Wah. Tadi kamu bilang kurang kasih sayang kok. Biar sayang sama sepedanya digimanain? Dilus-lus lah ya. Dilus-lus, nggak dibersihin kok. Ya, lebih dari itu lah. Diapain lagi kok? Ya, dilap lah. Kenapa? Dilap, dikasih minum. Dikasih minum? Iya, jadi makasih minum. Oh, minumnya oli ya? Minumnya oli ya? Tium. Itu apa? Wow. Itu adalah Archer Tower. Archer Tower. Itu kamu tahu kan yang di catur ada itu benteng ya? Iya. Benteng. Tapi bentengnya tabuk bundar deh. Kota Minecraft. Aduh, kenapa jadi bahas game sih? Katanya ada simpang 3, ngambil kiri go. Langsung disambut minum kelapa ya Om ya. Ini yang finish baru berempat, yang lainnya katanya masih di belakang deh. Katanya masih OTW ke sini. Belum di share kok ini. Panggil Reza. Apa lo masih obat? Gimana gimana? Obat. Tadi kamu lewat jalan mana ya? Lewat jalan mana? Percaya aspal aja. Bener kata gitu. Percaya aspal. Tapi jalan ini nale. Enggak ada najaan, Le. Tapi jalannya wah. Enggak ada tanjakan apa? Ya tanjakan perlu. Dikit banget. Aku ngemuat itu turun naik terus. Naik speed 6 5 8. Begitu turun. Penting nyampe ya, guys. Ya penting selamat kan. Kenapa, Bi? Kenapa? Itu randainya Reza kejepit. Terus enggak bisa dilepas-lepas. Oke guys, jadi ini kita udah sampai di Pantai Indrayanti. Gimana, Pi? Mantap. Om Bambang gimana, Om? Ya,
Za, gimana Za? Tobat, tobat. Wira, Wira. Gokil. Jos. Diego. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Sekarang kita mau kemana, guys? Kita kembali ke Wonosari. Wonosari. Nah, nanti kata Papi mau cari makan di Wonosari ya. Oke. Okay. Siap. Aduh, yang kita di depan sendiri ditemenin Faiz. Ternyata Faiz lanjutnya mantep juga, guys. Passingnya hebat. Syukur-syukur aku rasukin nih. Biar ikut bareng aku nih. Ya, aku masih rahasiain sih. Kayak masih belum ada tahu. Ya, ayo. Ya, oke. Coba kalian lihat pemandangannya di sana. Tuh. Rasanya kayak ada di jejer-jejer sama pegunungan gitu. Jadi di sana ada bukit lagi. Habis itu kita di daerah sini kita bisa lihat sana gitu loh. Nah, habis itu tengah-tengahnya kayak ya gitulah ada kayak ini rasanya kayak di tengah-tengah waduk. Kalau misalnya kita di tengah-tengah situ. Jadi ya ini jalannya kita di pinggir-pinggirnya. Jadi kita muter-muterin di situ deh intinya. Kebetulan tadi macet. Wow. Alhamdulillah ini kita udah nyampe Wonosari kota lagi. Jadi kita mau OTW pulang dulu. Nanti ada yang beberapa lewat arah Klaten. Kayak Niko sama Reza. Enggak, aku cuma ngomong. Bukan sampean. Itu pasti. Yo enggak ditarik toh Yoko. Ada tuh ada. Mentang-mentang aku cik pengen nanjak. Iya kan. Kenapa? Tenaga anda masih banyak. Aduh, tenaga saya masih banyak. Alhamdulillah. Katanya gitu sih. Cuman nyatanya kayaknya enggak. Ini kita lanjut makan. Apa kok? Makan apa kok? Makan temen. Sekarang Wira mau jadi Ivan, guys. Oh iya, BTW aku mau ngajakin Ivan lagi, guys. Ah, bucin. Bucin kau. Bucin kau. Telepon bola, guys. Mobil. Enak. Ini kita katanya mau makan ayam nih. Seadanya sih sebenarnya. Tadi mau order soto, sotonya habis. Masa sih? Iya, yo. Enggak bohong, Ce. Loh, iya, kan aku tadi tanya. Apa? Isu-isunya udah pada mau habis ya? Apa? Isu-isunya udah pada mau habis ya? Iya. Aduh. Ini faktanya kita tuh habis gara-gara panas ya sama rolling. Rollingnya ngeselin. Oke, kita masih lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini yang mau rombongan ke arah Prambanan udah mau balik ya, Boy. Ya kan, Za? Iya. Ya kan, Om. Nah, Om Bambang berarti balik ke Cilacap dong, Om. Iya, besok. Besok. Oke. Makasih, Om. Thank you, Za. Thank you, guys. Oke, hati-hati ya, guys. Ya. Oke, jadi di depanku sekarang ada Mas Niko sama ada Papi juga. Ini kita mau luncur dulu. Ini masih di part kondisinya mendung, kelihatannya di bawah. Aduh, mengerikan kalau gerimis. Gimana ya? Oke, kita turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kiko sempat-sempatin beli belalang buat si Yuta, guys. Wah, Kiko.
Oke guys, sekarang udah mau jam 5:30. Ini tadi kita cari makanan dulu buat kita cemil-cemil di rumah. Terus aku bawain cakwe nih. Nah, tadi papi langsung pulang, aku keluar dulu cari cakwe. Kita OTW pulang dulu. Ya guys, tadi BTW Reza sama Pak Is di story-nya kehujanan. Aku lihat kayak gitu. Terus Kiko udah nyampe rumah katanya. Wira udah nyampe rumah juga katanya. Om Bambang udah balik ke daerah Prambanan itu. Terus besok katanya Om Bambang mau pulang. Oke, ini sekarang kita masih OTW pulang dulu. Ini karena kita udah hampir agak hancur dikit. Oke, jadi kita pelan-pelan ya guys. Tadi kita udah dari pantai Trianti, tadi udah sama papi juga, thank you juga buat papi yang tadi udah sampai kita, thank you juga tadi buat Om Fikri yang udah bawa-bawain barang-barang kita, buat Om Bambang terima kasih udah datang jauh banget dari Cilacap dan nah hanya untuk ikut gue ke Trianti ini, thank you buat Mira juga, thank you buat Iko. Udah jauh-jauh datang ke Tikum. Oke, ini ya, kalian semua adalah partner gue yang aku temu di Jogja sepanjang aku berjalan bersama sepedaku. Kalian juga nemenin kalau misalnya ada apa-apa, biasanya ayo aja kesini-kesini, ayo aja kesini-kesini gitu, kutemenin gitu kan. Nah, intinya kalian adalah goeser di masa depan nanti, aku yakin kalian goeser ya the best lah. Oke, mungkin episode gue sih sampai sini dulu ya guys. Aku rasa kamu juga di sini. Pamit dulu ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Jangan lupa ya, kalau emang kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.